Assalamualaikum teman-teman, namaku Raina. Aku mau baca cerita tentang dirinya Susan. Jadi Susan itu kas sekali makan manis-manis seperti aku. Masalahnya Susan jarang gosok gigi. Nah begini ceritanya, dengerin ya. Kering, sudah bunyi bel istirahat. Bang, baksonya 5 ya. 5? Serius nih, gak kebanyakan, Neng. Kata abang bakso. Ya enggak lah, Bang. Aku lagi lapar banget, gak pakai lama ya. Mbak Cinta, pesan es teh manisnya 1 ya. Esnya yang banyak banget. Harus manis ya, seperti aku. Serius, apa gak sakit nanti giginya? Gigiku kuat, Mbak. Jadi Mbak Cinta tenang aja. Mbak Cinta ternyata khawatir sama Susan. Hei, Mbak Cin, santai. Aku gak pernah sakit gigi kok. Lanjut minum es teh manis yang dingin. Aduh, gigi Susan sakit. Susan dibawa ke UKS. Bu guru menelepon mamanya Susan. Susan, kamu kenapa? Ini mah gigiku sakit, sakit banget. Ya sudah, yuk kita langsung ke dokter gigi ya. Aduh mama, sakit, sakit. Ini kan gara-gara kamu sendiri. Makanya lain kali dengerin kata mama, gak pakai ngambek ya, nurut. Susan diobati oleh dokter gigi. Susan, gigi kamu nyata banyak yang rusak dan bolong loh. Kamu jarang gosok gigi ya? Gosok gigi itu penting loh untuk membersihkan gigi dari sisa makanan. Kuman itu bikin mulut jadi bau dan gigi sakit. Setelah makan yang panas, jangan langsung minum es. Gak boleh ya. Iya dokter, aku memang suka makan manis-manis. I can't help it. Aku janji mau kurangin makan candy. And I will brush my teeth after I eat sweets. Sepertinya Susan kapok teman-teman. Sejak itu Susan gak lagi makan permen banyak, rajin gosok gigi. Jadi teman, kesehatan itu adalah nikmat yang dikasih Allah. Kita harus jaga kesehatan sebagai bentuk syukur kita. Makasih udah mau dengerin. Raina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.